Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel Rusak Lana. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada episode kali ini saya kembali lagi camping di tepian danau. Ya, lokasinya masih sama dengan tempat yang kemarin, cuman agak masuk ke dalam lagi. Agak jauh sedikit lah masuk ke dalamnya. Sini saya juga masih ditemani abang saya. Ya, dia juga masih penasaran untuk cari ikannya. Kemarin dapatnya sedikit sih. Semoga aja kali ini agak lumayan banyak dapatnya. Nah, jadi kali ini kami membawa jaring sama jala. Semoga aja ya dapat banyak ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau cari tempat untuk membangun tenda atau shelter dulu ya. Mungkin agak di sekitaran sini lah nantinya. Sepertinya kita akan membuat di atas ini ya teman-teman. Ini agak beda kayaknya nih. Kalau di atas ini tinggal kita susun dengan balok-balok kayu, nanti kita cari balok kayu yang sudah tumbang atau yang sudah mati, nanti kita susun-susun di sini. Seru kayaknya nih. Nanti atapnya baru kita pakai plywood atas. Sini kasih alas lagi. Ini. Ini cocok sepertinya teman-teman. Tinggal saya mau cari balok-balok kayu yang sudah tumbang atau yang sudah mati buat susun buat lantainya. Oke, saya cari dulu ya teman-teman. Sepertinya ini cocok, satu dapat. Kita bawa pulang. Sepertinya kayunya masih kurang. Di sana saya mau tambahkan lagi biar muat untuk dua orang. Jadi untuk saya mau cari yang untuk sebelah sana lagi. Untuk sebelah sini tinggal cari sedikit aja. Nah, itu dia abang saya. Thank you.
Oke, kita lanjut cari kayu dulu. Nah, teman-teman, di sini juga banyak warga kampung yang cari ikan ke sini. Di sini sebenarnya sungainya banyak ikan. Cuman kemarin malam kan sempat hujan, jadi airnya ini pasang lagi, teman-teman. Kemarin-kemarin ini airnya udah surut. Dengan ikannya pun udah banyak kayak di sini. Tapi semenjak hujan kemarin malam jadi pasang lagi dia airnya. Air sungai ini. Oke, selanjutnya ini kayu-kayunya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk susunan kayunya sudah selesai. Sekarang kita alas lagi. Setelah itu baru kita pasang flysheet di atas. Ini dan nih. Ini cukup.
Nah, teman-teman, sekiranya beginilah untuk alasnya di sini nih. Alas yang kita pasang sudah selesai. Sekarang kita pasang flysheetnya lagi. Sini dan ke sini. Sekarang pembuatannya sudah selesai. Inilah keadaan di dalam sini. Ya, cukuplah buat dua orang berbaring di sini. Nah, luas juga kok. Nah, jadi nanti kita buka dulu. Setelah kita mau tidur, baru kita tutup lagi. Itu juga, kita ikat ke bawah juga. Ikat ke bawah situ. Sekarang pembuatan ini sudah selesai, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya saya mau bikin tempat untuk perapian. Ya, kita cari di dekat pantai-pantai situ aja. Kurang lebih di situlah kita akan membuatnya nanti. Ujungnya panas, nada berhenti. Nasib, nasib, ku kembali jasa. Jangan panas.
Aduh, sepertinya mulai hujan nih, teman-teman. Aduh, ini sudah jadi, tapi hujan. Masak air dulu teman-teman buat bikin kopi. Setelah kami ya selesai bersantai-santai dan ngopi, sekarang kami mau lanjut jalan lagi dulu sambil lihat-lihat tempat sekitar. Nanti juga kami sambil akan jala ikan, juga jala ikan di sana. Nanti mungkin agak arah ke sana baru balik sini jalan-jalan dulu ya setelah bersantai ngopi. Itu buka bawah ya. Ini pala teman-teman. Lumayan gede.